Ini belum ada ke sana. Mau namanya perzinahan, perselingkuhan nggak mau. Sebab apa? Contoh bagi anak kami, generasi. Kami minta sama bukan di dulu di lobi. Mengotori desa yang baik ini. Jaga. Hidup sebagai istrinya. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai istrinya saya yang memperbogoki. DCTP jalo di hotel. Menunggu pencalonan. Benar saya saksi hidupnya. Saya yang memperbogoki jalo di hotel. Tapi kita bukakan yang benar mana yang benar, mana yang salah, yang mana salah. Seorang pemimpin harus benar. Jadi contoh bagi kami dari mulut ke mulut. Yang jelas saya tegaskan, saya yang didugakan perselingkuhan dengan bawahan saya itu tidak benar. Karena saya itu hanya adalah untuk geprek isi kedua saya. Itu aja. Karena saya berada di tempat itu, udah saya izin kepada istri saya. Itu aja barangkali, dan saya sudah ditindaklanjuti oleh BPD, dipanggil BPD, dipanggil camat, dan disaksikan oleh DPRD. Itu aja barangkali dari saya, semua sudah proses saya dilakukan, ada pengertian. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak pulang ke saya, karena dia ada hubungan sama si staffnya. Saya sebagai istrinya gak mungkin saya bohong. Di antara semua ini sebenarnya udah tahu hubungan Jaro sama staffnya. Cuman mereka gak mau ngomong, diam. Saya juga gak pernah ngomong ke masyarakat kalau Jaro ada hubungan. Cuman karena saya yang bergokin dia di hotel, kepaksa saya ngomong. Tapi saya sama masyarakat tidak pernah ngomong, membilangkan dia ada di hotel. Tidak sama sekali. Kapan kejadian di hotel itu, kapan kejadiannya? 10 September dia kepergok sama saya. Saya dikasih tahu, saya tidak mungkin hari itu. Tapi saya ada yang kasih tahu kalau mobil Jaro ada di parkiran Hotel Wijaya. Belum ada ke sana. Mau namanya perzinahan, perselingkuhan nggak mau. Sebab apa? Contoh bagi anak kami, generasi. Kami minta sama bukan di dulu di lobi. Mengotori desa yang baik ini. Jaga. Hidup sebagai istrinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai istrinya saya yang memperbogoki DCTP jalo di hotel. Menunggu pencalonan. Benar saya saksi hidupnya. Saya yang memperbogoki jalo di hotel. Tapi kita bukakan yang benar mana yang benar, mana yang salah, yang mana salah. Seorang pemimpin harus benar. Jadi contoh bagi kami dari mulut ke mulut. Yang jelas saya tegaskan, saya yang didugakan perselingkuhan dengan bawahan saya itu tidak benar. Karena saya itu hanya adalah untuk geprek isi kedua saya. Itu aja. Karena saya berada di tempat itu, udah saya izin kepada istri saya. Itu aja barangkali. Dan saya sudah ditindaklanjuti oleh BPD, dipanggil BPD, dipanggil camat, dan disaksikan oleh DPRD. Itu aja barangkali dari saya,
Semua sudah proses saya dilakukan. Ada pemengertian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak pulang ke saya karena dia ada hubungan sama si staffnya. Saya sebagai istrinya nggak mungkin saya bohong. Di antara semua ini sebenarnya udah tahu hubungan jauh sama staffnya. Cuma mereka nggak mau ngomong, diam. Saya juga nggak pernah ngomong ke masyarakat kalau Jaro ada hubungan. Cuma karena saya bergokin dia di hotel, terpaksa saya ngomong. Tapi saya sama masyarakat tidak pernah ngomong, membilangkan dia ada di hotel. Tidak sama sekali. Kapan kejadian di hotel itu, kapan kejadiannya? 10 September dia kepergok sama saya. Saya dikasih tahu, saya tidak mungkin hari itu. Tapi saya ada yang kasih tahu kalau mobil Jaro ada di parkiran Hotel Wijaya. Belum ada ke sana. Gitu. Mau namanya perzinahan, perselingkuhan enggak mau. Sebab apa? Contoh bagi anak kami. Kami minta kamu bukan di duduk di lobi.